جنات عدن مفتحة لهم الابواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محلثاتها وكل محلثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Amma ba'd طيب ini kajian siang sore ini insyaAllah tentang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mungkin judulnya lebih tepatnya itu beriman kepada Allah kalau rukun iman sangat global tapi ini judulnya beriman kepada Allah kepada Allah Di halaman 140 Atau bukan? Betul atau tidak? 100? 38, 38. masih Oke, okay. kita ke iman dulu <tuh> Iman Martabat kedua Kalau ada tingkatan yang lebih rendah darinya Itu Islam Jadi tingkatan yang lebih tinggi uh, Daripada Islam Yaitu iman Iman menurut bahasa adalah tasdik, membenarkan. Adapun menurut istilah syariat, iman itu mengandung tiga hal. Yang pertama, meyakini dengan hati. Kedua, mengucapkan dengan lisan. Dan ketiga, membuktikannya melalui amal perbuatan. Jadi, iman itu tidak hanya omongan doang, bukan hanya tulisan saja, tetapi harus direalisasi perbuatan anggota tubuh. Dan juga iman itu tidak hanya di tampaknya saja, yaitu perbuatan anggota tubuh, tapi harus di kolbu juga. Ya, maka amalan soleh yang zahirnya terlihat benar, kalau tidak ikhlas, maka itu bukan merupakan amalan iman. Ya, walaupun zahirnya... Iman. Jadi iman ini mencakup di kalbu, di lisan dan di anggota tubuh. <coughs> Kata bid' adalah antara tiga hingga sembilan. Al-imanu bid'un dalam hadis bid'un wa situna syu'bah atau bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu enam puluh sekian atau tujuh puluh sekian cabang. Dan syukbah itu bagian dari sesuatu cabang ya. Imam atau tulaga artinya menyingkirkan gangguan, menghilangkan sesuatu yang mengganggu orang yang sedang berjalan, baik berupa batu, duri, barang bekas, sampah, dan apa yang berbau tidak sedap atau semisalnya. Maka melakukan itu yang menyingkirkan gangguan di jalanan. Ini termasuk iman. Berarti, kan, ini perbuatan anggota tubuh. Nah, kalau menyingkirkan gangguan di jalanan itu berpahala, ya, suatu amalan berpahala. Maka, kalau sebaliknya, memberikan gangguan di jalan ini berdosa. <coughs> 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 kalau menghilangkan suatu gangguan itu iman, maka... Membuat gangguan di jalanan itu berlawanan dengan iman, memungut batu yang menghalangi jalanan. Iman, kalau niatannya soleh, tapi kemudian ini malah justru naruh batu di situ. Makanya masalah polisi tidur itu nggak boleh dibuat secara semaunya oleh. Uh, pemilik rumah, apalagi itu jalanan, adalah jalanan bukan milik pribadi. Entah milik sawadaya bersama atau milik pemerintah, maka nggak boleh bikin polisi tidur walaupun dengan alasan supaya pada nggak ngebut. Kalau mau bikin polisi tidur, nggak boleh secara individual, melainkan harus dengan perizinan dari Pak RT, Pak RW. Nggak boleh secara individual. Walaupun dia yang memiliki tanah di dekat situ. Kan itu jalanan bukan jalan pribadi. Kecuali kalau jalanan pribadi. Dia membeli tanah dan dia bikin jalanan pribadi situ. Itu mau bikin tembok juga boleh. Karena kan punya sendiri. Iya. Apalagi jalanan yang depan ini. Orang lagi pada ngebut. Kan ini kan banyak. Eh nggak ada polisi tidur ini malah. Ya. Tapi ada yang geradakannya banyak ini jalan rata apa namanya caman ha. itu banyak bolongan ranjaunya juga itu kok itu bukan homemade bukan buatan itu itu natural ya dengan izin Allah maka di antara akhlak adalah tidak membuat rintangan walaupun alasan kalaupun memang khawatir banyak yang ngebut karena banyak anak-anak maka harus dengan seizin waliul amri setempat. Enggak boleh semau dia. Ya. Nanti kalau antum Allah taala jadikan orang kaya, itu enggak boleh berlaku seperti itu. Karena seringkali orang yang berpunya itu tidak sabar untuk menahan hawa nafsunya untuk berbuat sesukanya. Ya, jangan zalim. Ini zalim kecuali kalau ada perizinan resmi. Makanya dari dari pemerintah itu juga membuat polisi uh, tidur ada ya, ada. Anda gak tahu kalau bekasi, kalau di jakarta ada resmi dibuat, ya di tempat-tempat yang ditentukan. Kalau pemerintah yang membuat maka ini jelas ini udah keputusan pemerintah nggak bisa kita lawan, nggak boleh juga kita lawan karena untuk masalah bersama. Tapi kalau keputusan pribadi harus diresmikan oleh penguasa setempat, ya RT RW. Kemudian duri, ada duri ya, atau paku. Maka kalau menebar paku di jalan, ya dosa. Tapi kalau menghilangkan paku dari jalanan, entah paku payung atau paku yang agak gedean, apalagi paku yang eh, karatan dan banyak anak-anak yang lewat di situ dengan nyeker, maka menyingkirkannya itu berpahala. Kemudian barang bekas sampah hal-hal yang tidak sedap itu disingkirkan maka ini bagian dari iman keenam al-haya al-haya adalah sifat dan kesan yang timbul karena malu yang menghalangi seseorang dari mengerjakan hal-hal yang melanggar muruah atau kehormatan diri muruah itu kehormatan diri atau keibawaan ini ada kaitan yang erat dengan yang al-haya dan dikatakan al-hayau minal iman rasa malu itu termasuk bagian dari iman kalau nggak tahu malu nggak punya malu maka ini bukan bagian dari iman nah sekarang lebih banyak mana sebenarnya perempuan atau laki-laki yang nggak punya malu atau sama-sama laki-laki nggak tahu malunya di mana Wah. saking saking nggak tahu malunya jadi kita nggak tahu ya Di antaranya tidak bekerja itu nggak tahu malu tuh. Kalau untuk zaman sekarang ya, tidak bekerja, tidak menafkahi itu nggak tahu malu. Kecuali kalau uzur karena sakit keras misalnya atau cacat, nah ini beda mungkin. Ya. Tapi tidak mau kerja, padahal butuh penghasilan, ini nggak tahu malu berarti dia nggak haya nggak malu ya ini kalau dari segi gender ya kalau dari segi ya dari segi gender yang lebih banyak nggak tahu malu itu perempuan sekarang generasi tiktok kalau kita lihat ya perempuan sekarang subhanallah banyak yang nggak tahu malu kalau dulu zaman zaman bahula lah gitu apalagi ketimuran kita nih namanya mojang ya Apalagi makin gelis itu kan makin tertutup gitu loh. Makin mahal, makin malu. Makanya disembak di bunga desa. Kembang desa. Kalau sekarang bunga rumput jadinya. Pinggir jalan. Iya deket got. Murah sekarang harganya. Bisa ditemukan bertebaran dan berkentayangan di media sosial. Kemudian joget-joget dua jari uh, Apalagi sekarang ada teknologi AI. Ada yang membuat foto itu semakin cantik. Banyak perempuan yang ketika di TikTok mungkin anak nggak pernah buka TikTok, nggak pernah nggak pernah punya TikTok alhamdulillah dan nggak mau juga. Tapi di, di Instagram misalnya itu mungkin kelihatan Subhanallah cantiknya luar biasa. Karena kita mungkin lihatnya di video Instagram atau TikTok atau YouTube. <tuh> ya mungkin kalau lihat aslinya uh. lihat aslinya itu ya kita langsung teringat adab kubur itu hmm. ya yeah. dan hal ini polesan-polesan seperti ini nggak tahu malu bahkan lebih nggak tahu malunya dengan memalsukan dan mengedit apa-apa yang ada di wajahnya dari foto gambar atau video supaya apa Demi mengejar like, dulu pernah nggak ada pembahasan waktu mungkin antum uh, lebih muda daripada sekarang? Dulu, dulu, mungkin 10 tahun lalu 11, uh, penyakit sindrom atau penyakit yang uh, menimpa orang-orang yang dia tuh suka selfie dan suka joget-joget gitu loh. Jadi dikiri dikit joget. Apa sih namanya? jogeter Hah? Jadi mengungkapkan aku ini kamu tuh harus pakai joget gitu loh. Bipolar. Hah? Bipolar namanya. Iya iya film enggak bukan iya bukan film media ini enggak orang Indonesia. Hah? Iya gangguan iya. Bipolar namanya. Nah itu jadi dia kalau mengungkapin sesuatu kayak dulu kan. Gitu-gitu gitu. gitu, gitu. <laughs> harus dengan gitu. Padahal dia lagi ngomong biasa, tapi nggak bisa ngomong biasa kayak gini, lah. Saking seringnya dia untuk rekam dirinya sambil joget-joget, yang ternyata itu masuk ke kejiwaan, gitu ya. Itu penyakit kejiwaan kan? So, lihat. Maka lihat. Makanya orang ketika sudah hilang rasa malunya, hilang air mukanya, itu imannya berkurang. Dan ketika dia melakukan hal-hal yang memalukan dirinya sebenarnya, itu dia nggak ngerasa nggak ngerasa gitu loh kalau hal itu menurunkan derajat di jauh gitu loh ya suka joget sendiri tiba-tiba lagi masak tiba-tiba goyang-goyang joget yang lihatnya Allah manusia yang lihat jin aja mungkin nah apa nih orang kata jin loh, saya nggak godain dia dia joget sendiri ini bukan masalah setannya sekarang memang sudah gangguan pada mentalnya hayatnya hilang sehingga meruah dan kehormatan dirinya jauh. Sekarang kan banyak itu. Perempuan bahkan laki-laki joget-joget niru K-pop misalnya atau niru apalah, joget-joget. Dan diberikan panggung yang banyak di TV-TV atau di mana gitu. Kehormatannya di mana gitu loh. Hilang. Ya. Untuk menyatukan antara ungkapan iman itu adalah 73 lebih cabang dengan rukun iman yang berjumlah enam Dapat kita katakan gini Secara asal Pokoknya, pokok secara pokok Rut, akar Iman memiliki enam rukun Sesuai dengan yang disebutkan dalam hadis Jibril Ya Ya seperti kata Nabi SAW Aliman antuk minabillahi Wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi Wa liumil akhir Wa tu minabil qadari khairihi wa syarih. Gitu, beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya pada hari akhir percaya kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Adapun furu'nya, cakupan dan jenisnya, keimanan mencakup seluruh bentuk amal kebaikan yang kurang lebih 73 lebih dari cabangnya. iman dari segi cabang. Kalau dari segi asal rukun iman yang 6, dari segi cabang 70 tiga lebih. Karena itu Allah Ta'ala menggolongkan dan menyebut ibadah salat dengan sebutan iman. Dan tidaklah Allah Ta'ala menyanyiakan iman kalian itu menyanyiakan salat kalian. Para ahli tafsir menyatakan yang dimaksud imanmu adalah salatmu. Tatkala engkau mengharap ke arwah itu maqdis, karena sebelum turun perintah salat menghadap ke Baitullah, para sahabat menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, iman seorang juga berkaitan dan bergantung pada bagaimana salatnya dia. Tapi kalau kita lihat banyak orang salat sekarang, orang salat di antara yang salat tidak salat di masjid, jauh lebih banyak yang tidak salat di masjid. Saking lebih jauh lebih banyak yang tidak salat di masjid, kita ngeliat orang yang sholat di masjid dengan cara yang ngawur itu masih syukur gitu loh Faham gak? saking saking jauh lebih banyaknya orang nggak sholat di masjid kita masih syukur nih ada orang ke masjid walaupun ngawur sholatnya oke paham gak ikhwan? ya mana kita mau tegur juga ada rasa di hati duh masih syukur dia mau sholat di masjid saking ngeliat sekitaran orang pada nggak sholat di masjid dan saking khawatir kalau saya tegur takutnya dia tersinggung habis itu nggak mau sholat di masjid lagi. Saking banyaknya orang nggak sholat di masjid. Seandainya rata-rata orang sholat di masjid, tentu kita lebih perfeksionis terhadap sholatnya orang-orang. Salah, salah gitu kita tegur. Antum nah, tentu jangan kayak jangan kayak gini. Tuh kayak banyakkan orang kita sholat yang benar gitu. Ya. Yeah. Jadi ketika mayoritas orang-orang sholat di masjid kita akan semakin ketat dalam melihat kesalahan. Ya. Jadi lebih 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 ngapa lagi ketika mayoritas orang itu baik, kita lebih ketat dalam masalah keburukan. Tapi ketika kebanyakan orang buruk, kita lebih longgar ketika ada orang berusaha baik walaupun salah. Gimana? Ngerti enggak? Sekarang nih kalau antum di pesantren. Misal di pesantren Rata-rata kan disuruh sholat berjamaah di masjid santrinya. Satu orang aja ada yang nggak sholat berjamaah, ada santri yang nggak bersholat berjamaah di masjid. Itu dianggap jelek nggak? Dianggap jelek. Padahal kalau di luar pesantren, semua orang nggak sholat di masjid. Ketika antum keluar pesantren liburan ke kampung, antum melihat rata-rata aki dari aki-aki sampai anak-anak jarang sholat di masjid. Tapi antum lihat ada orang sholat di masjid, dia salah sholatnya. Itu antum masih, aduh, masih syukur dah dia nggak kayak yang lain. Dia masih sholat di masjid. Jadi yang mau dinasihatin, ah, masih syukurlah dia gitu. Ya. Jadi ketika rata-rata semua rata-rata semua kita beriman, ada satu aja yang menuju ke kufuran, itu langsung terscan, langsung terdetek. Antum jangan kayak gitu. Ya gitu. Tapi kalau rata-rata orang itu kufur atau ahli maksiat, ketika kita alhamdulillah menuju keimanan dan ada orang menuju keimanan mau taat, tapi nggak perfect, itu masih kita senengin tuh. Alhamdulillah kamu masih mau kayak gini, gitu. Ya, seorang ibu yang sudah tua sendirian nggak ada suami, udah wafat misalnya, udah nenek-nenek punya anak banyak tapi rata-rata nggak -rata ada yang nanyain kabar dia. Ini kan jahat semua jadinya. Tapi ada satu anak nih. Enggak nafkahin enggak apa tapi cuma nanya kabar. Bu, gimana kabarnya? Itu udah syukur nggak tuh? Pasti wah alhamdulillah masih ada yang mau nanya ibu gitu. Gitu kan? Tapi sekarang kalau ibu udah nenek-nenek, anak-anaknya lengkap dan dari delapan anak berbakti semua sama ibu ini, Cuman ada satu anak yang absen kurang, pasti dicari. Kemana nih? Gitu, gitu ya. Ya, maka ketika masyarakat ini kurang beriman, terus kita lihat ada satu orang yang walaupun banyak salah tapi pengen ke keimanan, itu masih kita lulus-lulus. Ah, syukur. Kayak misalnya, ini contoh. Anda pulang dari suatu tempat ya, ada tempat kajian atau mana gitu, Kemudian sholat asar. Qadar dapat masjid di pinggir jalan, tapi orang udah terlambat. Masih udah selesai sholat asarnya. Ya udah, sholat asar. Cari, oh ada orang nih juga habis wudhu. Ayo pak, sholat bareng saya. Kelihatan banget mukanya muka abang-abang gitu. Maksudnya muka kuli bangunan atau apa gitu loh. Uh, agak legam. Dan kayaknya lebih sering angak daripada mingkem. Ya, artinya orang itu kayak ah Kaya, oh, gitu loh. ya kayak gimana ya ya kayak gitulah ya maksudnya orang yang pikirannya itu kayak suka suka bohong sendiri gitu loh apa sih istilah itu lalit atau gimana gitu nah ya udah komatin pak komatin akhirnya dia so, kita sholat bersama ya Allahu akbar tapi beliau nggak 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 langsung takbiratul hiram Diam dulu gitu. Mungkin apa Nawawi itu somongodin mungkin. Urgapain lu enggak tahu tuh. Kadang-kadang sebagian orang tuh kayak gitu karena bercontoh pada beberapa imam yang banyak banyak mukardimahnya semua salat. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal auzubillahi minas syaitonir rajim. Salat itu dia. Iya, ada yang gitu tuh. Gimana lu tuh? Akhirnya anak agak lama indah baca baca anak baca dua fitrah dulu biar dia biar dia nanti enggak kelewatan ini takbir enggak kelewatan rokaat pertama. Akhirnya mulai ya Allah. Nah, ya, Oke, alhamdulillah. Ya, dia agak agak ke dikit gitu. Ya. Selesai baca surat setelah Fatihah, baca surat, ana langsung ruku kan? Amin. Allah. Itu dia gerakannya sama timingnya sama anak Ngerti gak bawa aja cuma? Bareng jadi anak kayak mau dibalap, jadi anak langsung cepet-cepet supaya dia nggak mendalui anak. Wah oh, bahaya nih orang nih. Nggak pakai rem. Yang ngeremnya pas udah ruku. Allah bareng. Allah, Allah Kita kan kok jadi imam gitu sama makmum kaget kita loh. waduh ini makmumnya bahaya nih. Ih, jadi imam dulu aja lagi nih. Dia ngerasa jadi imam jangan-jangan. Kemudian, sami Allahul Muhammad juga sama dibarengin sampai anak Azmin ini habis sholat nih ta nah, pengen tak omelin loh pentak pengen tak kasih duit tapi tapi tak omelin nanti masih nasihatin bapak kalau misalnya orang sholat eh, imam sholat, imam itu tunggu selesai takbir baru bapak bergerak pengennya gitu begitu juga wah ini kalau akan anak ya tidak lebih nih ini kan mau sujud nih kan biasa kok sujud imam kan agak santai ya Allah, Allah. Nah ini anak khawatir dia akan membalap anak. Jadi anak langsung Allahu, Allahu Akbar. Anak cepat cepat langsung dan dia juga cepat-cepat juga. Duduk di antara dua sujud kayak gitu juga. Jadi anak tuh malah anak yang merasa was-was gitu loh. Kayak dikejar makmum. Padahal dia polos orangnya. Allahu Akbar sujud. Nah ini mikir anak. Ini duduk, kalau misalnya menuju ke rokaat berikutnya. Kan kita biasanya ada jalsa istirahat ya. Ada duduk istirahat ya masuk aja masuk aja itu kalau di bagian akhwat juga boleh itu <tuh>, nggak ada kan akhwatnya ada emang udah ada belum belum ini eh, sudah aja besok dia bagian akhwat kalau ada cadar pakai ada kalau ada cadar nggak apa-apa pakai <tuh>, ada mau kena ada kena Nah pas sujud, bingung ini kalau misalnya diri, Diri kan ada jalsa istirahat, duduk istirahat ya. Kan biasanya kita gitu sekali fitnah. Maka anak nggak bakal anak nggak mau duduk istirahat. Jadi dari sujud langsung brung diri itu. Allah dia juga kayak gitu, diri kayak gitu. Coba kau anak duduk istirahat dulu. Kebal apa dia lama-lama dia geser jadi imam dia lama-lama. Ya kan? Tukeran. Iya. Nah, itu sampai akhir sholat akhirnya ya ini sholat yang susah buat khusyuk karena terusik dengan speednya dia nah maka assalamualaikum warahmatullahi pas anak salam kan kelihatan mukanya tuh begitu bukan? enggak enggak baca apa apa gini gini tanya enggak ngarapin bukan ke kiblat eh bukan ke kiblat nggak bukan ke tempat sujud ke kiblat kalau Mulutnya gini nggak? Assalamualaikum warahmatullahi Kalau kau gitu. Waalaikumsalam gitu. Dijawab. Waalaikumsalam gitu. Terus assalamualaikum warahmatullahi Terus dia langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abis itu dia salaman. Dan hampir nyium tangan. Gak mau, gak mau dicium ah. Gak mau. Gak jijik. Bukan jijik juga, Bukan. Cuma emang gak mau, anak gak mau dicium tangan. Apalagi dia orang tua, gitu. Nah sini pelajaran, anak abis itu anak urung. Anak gak, gak mau, udah, anak gak usah interaksi dah. Artinya gini, kalau anak bilang, Pak, itu kan banyak hal yang harus dikoreksi. Soal masalah. Emang gak kelihatan, gak kelihatan baca. Gak ada, cuman yang penting soal formalitas aja. Dan orang kayak gini bisa jadi banyak loh bisa jadi banyak. Maksudnya banyak di sini, ya yang zaman zaman dulu itu nggak diajarin sholat bener, gitu. Nggak baca, dikiranya suatu yang penting Bacaannya gerakan dan bacaan Allah Akbar gitu aja. Terlalu awam, sangat awam gitu loh. Tapi di sisi lain, ini orang kan terlambat masuk masjid sama kayak anak. Biasanya orang yang terlambat masuk masjid itu justru mereka yang memang benar-benar pengen sholat loh. Apa ya? Uh, gimana ya? Paham nggak maksud anak? Biasa kan kalau orang yang malas sholat, kalau udah selesai sholat pada jemaah selesai sholat kan ah malas ah, adalah nggak usah lah. Emang dia tuh pengen sholat berjamaah tadi, pengen ke masjid. Makanya anda bersyukur di situnya. Cuman ini orang nggak benar sholatnya sampai ada mati ya Allah. Mungkin memang dia awam susah, mungkin bakal ini udah alot ya, udah susah untuk diedukasi. Ya mudah-mudahan Allah terima lah malah gitu aja. Saking kita ngelihat orang-orang kayak beliau misalnya maaf nih kuli bangunan atau misalnya salat gak rata-rata. Rata-rata enggak, bukan jarang lagi. Antum tanya aja yang kemarin yang gali-gali itu tukang gali. Porsi orang-orang tukang gali itu. Ya. Yeah. Bang, salat, Bang. Nanti di jamaah. <tuh>. Iya. Nanti. di jama. Jama apa bang? Takhir. Kapan? Di akhirat. Coba kalian perhatikan, gimana bisa jama takhir? Kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Ah, zuhur belum sholat, asar belum sempat sholat. Sebelum maghrib nongkrong dulu minum keratin dengan emang rokok. Karena rata gitu kok kita lihat jalan tuh kadang-kadang. Kemudian maghrib mandinya menjelang isya mandinya. Ini bukan karena anak pernah jadi madar kuli, cuman emang kayak gitu. Ya kuli kuli bangunan yang ini rumah kita juga kadang-kadang anak pernah tukang Gak azan ini tukang di rumah bang ayo bang suatu diplototin anak loh kok kayak gue yang salah jadinya ya kan lihat, kalau kita melihat ke hal-hal kayak gini, terus ngeliat orang udah mau usaha sholat, karena kita udah udah bagus nih, udah bagus, udah bagus. gitu, Ya. Baik. Ya, itu tentang sholat. Kita kita menuju ke iman kepada Allah. Coba kita di mana sekarang, Tuhan? Hal kan masih? Iya kan? Rukun iman kan? Antu minabilah beriman kepada Allah. Iman kepada Allah mengandung empat unsur. Yang pertama beriman akan eksistensi Allah, adanya Allah Subhanahu Taala. Dan mengimani adanya Allah Taala ini bisa dibuktikan dengan fitrah, akal, syariat, dan indera. Adapun dalil fitrah, setiap manusia mempunyai fitrah mengimani adanya Tuhan yang menciptakan dirinya tanpa harus didahului dengan berpikir atau mempelajari riset sebelumnya nggak perlu itu fitrah udah fitrah ini tidak akan berubah melainkan ada pengaruh lain yang mengubah hatinya type fitrah ini apakah di manusia doang atau di jin juga ah fitrah ini di manusia dan jin juga iya benar karena di sini kan mamin mauludin illa ala fitrah. Setiap anak lahir dalam karena fitrah. Anak kan jin juga ada yang anak. Ya. Apakah jin-jin itu mereka tahu tentang Allah? Tahu. Karena dari nenek moyang mereka iblis ya. Itu kan tahu. Iblis saja ngakuin kok tentang Allah. Iblis aja doa kok minta sama Allah. Ya. Iblis bilang apa? Kepada Allah doanya apa? Iblis. Robbi bukan ilahi. Iblis nggak pernah berdoa dengan Allahumma atau ilahi. Ya ilahi nggak pernah. Tapi dengan Robbi. Karena iblis mengakui Allah sebagai Robnya. Tapi iblis nggak mau menyembah Allah. Paham nggak beda? Karena perkataan Allahumma itu artinya ya ilahi wahai sesembahanku. Iblis nggak mau menyembah Allah. Iblis mau disembah sama manusia ama manusia dan Iya, maka di surat Al-Hijr Al Iblis meminta kepada Allah, "Rabbi anzirni ila tangguhkanlah kematianku sampai mereka dibangkitkan, yaitu forever saya enggak mau mati, ya. Allah. Tapi enggak mau Allah. Ngomongnya apa? "Rabbi." Rabbi itu wahai Penciptaku. Iblis mengakui Allah itu penciptanya. Tapi iblis nggak mau mengatakan ya ilahi Allahumma mau. <coughs> Sangat sombongnya itu. Nah, dan juga di di pengalaman anda pribadi ya dalam ruqyah Kadang Anda mengingatkan syaitan yang mengasuki tubuh manusia yang kesurupan ini mengingatkan akan Allah. Dan beneran ada beberapa jin setan setan itu yang sampai nangis sampai yang disurupin ini manusia yang disurupin ini setelah selesai kesurupan itu sampai heran Ustaz Anda baru sekarang ngerasa ternyata jin punya perasaan juga gitu ketika antum tadi ngingetin tentang Allah dan azab Allah hari akhir al-hisab perhitungan amal dan bagaimana kenikmatan Allah terhadap jin ini antum ingetin itu di hati ana itu betul-betul ana ngerasa banget ini jin sampai tersedak-sedak gitu nangisnya dan memang nangis itu itu pengalaman tahun 2015 kalau nggak salah ada murid ana dikirim dari orang cilacap dikirim dari dukun yang dulu suka sama dia dukunya mbah mbah putri jo tua dukunya udah mati ya dukunya mati dimakan semut ini pas mati orang apa nggak pada tahu kalau dia mati udah di dikeruputin semut itu semua mayit mayitnya bangkai nah itu pas ketika itu uh, jin ini jin sinden selatan ya ya sealiran sama cikidul itu Ah, uh -huh. Mbak Rara itu. <tuk> iya. Ah, uh, cuman yang Rara ini nggak punya remote AC. <tuk> nah, itu kan <tuk> joget joget itu. Nyinden, nyinden kayak nyinden yang di OVJ itu loh. Ini nyinden. Ya, joget-joget. Oh, anak baca dia joget. <tuk> Tapi lama-lama anak ini anak ingetin akan Allah sampai dia diam kemudian akhirnya ini uh, dan Ustaz saya rela masuk Islam dan pihutnya saya Insya Allah mau masuk Islam gitu itu nangis dia ah, nangis. nangis nangis beneran tuh sampai nangis keluar air mata itu bukan bukan si akh ini sampai setelah semua selesai ini itu sampai akh ini murid ini cerita Anak baru ngerasain ternyata jin itu betul-betul punya juga iman dan perasaan. Fitrahnya ada. Dengan tentang Allah. Pak ini jin kufur loh ini tanya. Dan mungkin termasuk yang punya pengikut, gitu loh. <tuh> dia, utus dari laut gitu katanya. Kata dia gitu. Ya. Gak tahu siapa tahu kan dari Ciliwung kita nggak tahu ya. Ngakunya dari Pantai Selatan tahu dari Ciliwung kita nggak tahu. Ya kan? Ya kali kan? Nah, akhirnya dia membaca Kemudian anak ajaran kalimat dua kalimat syahadat. Sampai kata Muaz Ana, Ana merasakan tadi setan jin sinden ini berdiskusi dengan kayak menterinya gitu. Beberapa menterinya nggak terima, nggak mau masuk Islam kami gitu. Tapi malah jin ini, ratunya ini, sindannya ini, bilang, sampai ada juga dengar, masuk Islam dia adalah Rabbul Alamin kata, kata ini jin jin ngomong gitu jin ini lah. jin perempuan ini ngomong gitu ini dia adalah Rabbul Alamin akhirnya siap masuk Islam Bismillah diajaklah juga yang bawahnya nggak tahu anak nggak tahu berapa bawahnya siapa aja nggak tahu lah kudanil atau mungkin ikan betok apa apa nggak tahu lah terserah lah apa itu Asyhadu Allah itu kalau ditalkin kayak gitu kalau jin yang benar, -benar masuk Islam itu lancar tapi kalau dia munafik atau dihalangi oleh dukun atau susah itu bakal keluh gitu. Walaupun dia mau tapi kalau ada penghalangnya susah. Maka sampai asyhadu anna Muhammadan abduhu wa Saya bersaksi sampai selesaikan saya terjemahan. Ya udah, pergi kamu sekarang. Tiba-tiba langsung saat pergi. Udah, langsung set, Masya Allah, saat gitu. itu. Itu ya, tadi yang si murid ana. Ya. Begitu. Jadi fiturnya ada. Dan sebelum dari jin sinden ini, ada jin lain sebenarnya. Kalau ini mau, sebelum sinden ini mau. Jadi anak udah ketemu banyak lah mau sinden pocong, kuntil anak namanya Aminah, kuntil anak namanya uh, apalagi lagi namanya itu? Aduh, nggak tahu dah. Mungkin besok-besok namanya Agung kali. Iya. Yeah. Jessica. Ya yeah, bisa ada ya yeah. Iya. Yeah sebelum malam macan. mau gitu ya terus pengen ini anak ya biar anak aja tapi nggak 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 dicakar-cakar anak alhamdulillah lama-lama anak ingetin tentang akhirat itu di masjid, masjid. <coughs> itu di masjid sampai nangis dia terus kayak gini nangis ini macan nangis ya karena gimana gitu kan dia cobaan tuh pernah lihat macan nangis kan nggak jadi macan kok nangis tapi nangis bener dia akhirnya dia rela kemudian masuk Islam terus anak ucapin talqin kalimat syahadat nggak bisa di bagian Muhammad Rasulullah susah nih anak bagian sininya anak bacain Bismillah ya akhirnya dia bisa ngucapin ini terus dia minta saya tolong di mana saya boleh bertempat tinggal di mana udah kamu di masjid aja gitu hari keluar itu kan kiriman dari dukun itu keluar ya eh kemudian malamnya dikirim lagi sama dukun yang cilacap itu yang dikirim adalah sinden berikutnya jadi sebelum sinden mau ya, iya. nah sinden sekelar udah nggak ada cerita lagi nggak ada lagi tapi di sini ya mereka walaupun masuk Islam masuk Islam, insya Allah mudah-mudahan. Tapi mereka jahil. Nah ini orang atau jin yang punya fitrah namun jahil itu tetap menyimpang, gitu loh. Terutama jin, karena jin itu taklim di mana kita nggak tahu. Ya, ini kan sinden habis dari Muslim kan kita nggak tahu dia apakah dia manhajnya salafi atau haroki atau ikut hizbut tahrir terus ikut demo kemudian kan kita nggak tahu mungkin aja mungkin. Iya. Iya, nggak tahu nyoblos yang mana nggak tahu nih. Nggak tahu. Iya. Nah, itu nggak tahu. Tapi karena kejahilan, kadang fitrah itu jadi tertutup. Ya, kadang fitrah itu jadi tertutup. Kadang-kadang ketika, nah ini juga prokia juga bang. Ketika berhasil dengan izin Allah mengislamkan beberapa jin, biasanya jin itu akan loyal sama yang dia rasa telah menyelamatkan dirinya gitu nah itu bahaya jadi diikutin terus tuh ustadznya diikutin gimana tuh ntar kalau ada apa-apa dibantu ya diikutin bukan berarti diikutin ustadz ini di belakang kuntilanak enggak gitu maksudnya ngikutin yang yang mungkin perukia atau ustadz ini enggak 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 nggak nggak akan eksistensinya diikutin terus karena merasa ini guru saya ini yang nyelamatin saya ke keiman akhirnya diikuti yang kadang-kadang ketika misal proki atau ustad ini ketemu dengan dukun atau apa itu dukunnya langsung dukunnya langsung apa, apa? ngelihat apa ngerasa ini ustad atau proki ini bawa murid nih gitu, gitu. paham maksudnya Pak ustad ini gak tau apa-apa. Dan kadang-kadang karena kejahilan sebagian jin yang diislamkan merasa menjadi pengikut ustadz atau perukiah ini, kadang-kadang memberikan talbis dan menawarkan jasa. Gitu, tanpa sadar. Paham gak di sini? Sehingga kadang perukiah itu memiliki insting yang kuat. Wah, ini nih, ini jin nasab, tahu dari mana ustadz? Ini gak firasat anak. Ah, dari jin antum. Coba tahu dari mana ini jin nasab. Ini ini jin Naruto di dalam antum. Ini ada jin pocong ini. Tahu dari mana? Bisikan dari mana, Ustaz? Kok bisa kayak gitu? Eh itu ya dia ngikut. Tanpa sadar masuk bisikan. Kan bisikan setan kan nggak bersuara. Tapi lembut di hati. Jadi pikiran kan gitu. Kemudian peka dengan beberapa hal gitu. Dan ketika kesel sama orang, kemudian ada sugesti bisa nyelakain orang itu. Ah ini. Ini bahaya gitu ya. Jadi jin punya fitrah juga, manusia punya fitrah juga. Cuman segala yang masih ada fitrahnya, kalau jahil enggak dipermak dengan ilmu, lama-lama fitrah itu kotor lagi dan juga akan menjadi sesat gitu. Tapi tetap ada fitrah. Orang ateis ada nggak fitrahnya? Masih ada fitrahnya, cuman memang udah kotor. Perlu benar-benar ada yang menyentuh sampai fitrahnya itu gitu ya Firaun aja yang membangkang dan sampai bilang ana rabbukumul a'la mengklaim dirinya Tuhan dan dipertuhankan oleh orang-orang Mesir. Jadi Firaun itu yang membuat dia makin pede apa adalah apa? Karena emang dipertuhankan. Piramid itu kan untuk Tuhannya. Untuk Firaunnya gitu loh. Mereka rela untuk dan yang relief apa anda nggak tahu namanya apa sih bukan kaligrafi tulis gambar-gambar apa tuh relief relief yang ah relief ya iya yang tertulis yang apa ada gambar ada huruf-huruf tertentu itu memang prasasti sejarah betul tapi itu lebih lebih ke catatan ungkapan hati para pekerja yang mereka itu memang melakukan ini demi Firaun Tuhan mereka sesembahan mereka karena Firaun bilang lebih dari sekadar sesembahan, Ana Rob bukumul Allah. Firaun, aku adalah Rob, bukan anak Ilah hukum, bukan hanya sebat seIlah. Ilah karena aku adalah sesembahan kalian, yang kalian sembah. Enggak, bukan hanya itu, tapi apa? Levelnya lebih tinggi lagi, lebih buruk lagi yaitu aku adalah pencipta kalian. Makanya masyarakat kuno Mesir ketika itu mereka itu menyembah Firaun, mendedikasikan hidupnya demi Firaun ya dan juga mungkin Firaun dianggap representasi dewa atau apa dan seterusnya. Tapi dengan dahsyatnya kekufuran Firaun sampai menganggap dia sebagai Tuhan pencipta bahkan dipertuhankan oleh para budaknya, para warganya. Itu sebenarnya kata Allah apa? Di hatinya itu mengakui bahwasanya fitrahnya itu ada. bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang sah, yang hak. Iya. Wastaiqonat ha. Yaitu Fir'aun itu meyakini itu padahal dalam hatinya ada. Itu sekelas Fir'aun loh. Maka sekelas setan-setan kerucil itu lebih. Nggak, nggak lagi fitrahnya. Jin-jin yang kayak kuntil anak, pocong, atau apa. Kalau wewe Atau apalah poin jin-jin yang tampak-tampak itu. Itu levelnya sebenarnya level masih rendah itu buktinya iblis itu nggak pernah penampakan iblisnya nggak pernah karena paling lebih tinggi level itu nggak bakal nampaknya. ngapain pakai cara kayak gitu eceran gitu kita mainnya grosiran <tuk> iya <tuk> eh itu pedang besar gitu kan. Gak nggak akan terima ecer afwan gitu kan nah makanya seperti itu sebenarnya masih lebih mudah untuk disentuh fitrahnya Gitu. Begitu ya. Nah, manusia pun begitu. Kalau antum ngelihat orang pembangkang sampai ateis anti Islam. Kemudian ada orang Islam tapi ahli maksiat. Mana yang lebih mudah antum sentuh fitrahnya? Orang Islam walaupun ahli maksiat itu kena tetap. Karena dia Islam sama-sama kita. Nah, sekarang bukan orang Islam lah. Orang Agama lain, dia ateis. Ada juga orang Nasrani Lebih mudah, mudah mana antum sentuh fitrahnya? Nasrani karena ada common, ada kesamaan di beberapa hal dari segi ketuhanan. Kata ateis kan nggak nuhani siapa-siapa. Tapi ateis bisa nggak antum sentuh fitrahnya? Bisa. Cuman ini treatmentnya agak berbeda. Begitu, ya maka setiap dari kelahiran manusia maupun jin terutama manusia itu di atas fitrah. Cuman lingkungannya, kedua orang tuanya ini disebutkan di ayat di hadis ini. Orang tuanya, lingkungannya bikin dia yahudi, nasrani, majusi dan agama lain. Ya seperti itu. Itu dalil fitrah bahwasanya setiap insan dan bahkan jin mengakui eksistensi Allah bahkan orang ateis pun mengakui eksistensi Tuhan sebenarnya. Atom tahu nggak pasangannya teretan Muslim siapa? Coki, ya itu ateis dia, ya dulunya boleh jadi nasrani, tapi karena tidak menemukan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan kolbunya, dia nggak puas. Dan kebanyakan rata-rata ateis Barat itu berangkat dari ketidakpuasan jawaban yang diberikan oleh pastor mereka itu nonsense, nggak memenuhi nggak memenuhi keinginan uh, yang mereka penasaran dengannya maka akhirnya jadi ateis kemudian melihat orang-orang Islam bukan dari segi ilmu syarinya tapi dari kelakuan orang-orangnya makanya nggak masuk Islam ya gitu loh apa di antara hal yang um, di uh, yang diakui dia mengakui bahwasanya dengan menjadi ateis saya itu tidak menyangkal adanya energi tertentu yang mengatur semesta alam ini saya nggak menyangkal itu hanya saja energi ini versi mana gitu loh gitu itu yang sebenarnya sebenarnya dia tahu ada rebul alamin itu harus ada gitu loh tapi karena confused bingung dan gak menemukan jawaban atau karena kesombongan dan juga karena hawa nafsu karena mencari dunia makanya udah saya pengen bebas karena orang ateis rata-rata nggak -rata mau terkekang dengan ikatan agama pengen bebas ya seperti itu tapi fitrahnya tetap ada maka dakwah tauhid dakwah fitrah siapa yang mendakwahkan tauhid maka dia mendakwahkan fitrahnya manusia memang akan dimusuhi tapi akan ada di hati orang-orang yang memusuhi pengakuan sebenarnya bahwasanya dakwah ini benar gitu insya Allah ya baik. sampai situ insya Allah kita lanjut nanti pada pertemuan mendatang di dari akli tentang beriman akan ada ya Allah ada pertanyaan di sini ya betul Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi di jalur rumahan itu kan nggak ada gotnya. Nah ada satu rumah yang ketika hujan dia depan rumahnya tuh selalu tergenang air. Nah, iya. Situ doang bagian rumahnya dia. Nah, Terus? Sehingga sebagian tetangganya menganjurkan untuk buat uh, di tengah jalan itu resapan kecil gitu Iya. Yeah. 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 Nah tadi Ustadz kan bilang kalau mengenai jalan harus ada izin dari RT minimal. Nah itu bagaimana Ustaz? E, jika tidak ada izin dari ketua RT? Namun hanya sebagian warga yang Inisiatif. berdekatan dengan ah. banjir itu aja yang berinisiatif. Ah. Itu bagaimana Ustaz? statusnya? Ustaz? Hal itu kan gini, itu jalanan gang kan? Mobil masuk. Gini, tetap uh, bukan minta, uh, tetap memberitahu RT. Ya. Yeah dan kalau pun nggak diizinin dilihat maslahat madorotnya gitu loh misalnya RT nggak izinin kenapa gitu kan dan ini kan demi masalah bersama maka boleh tetap melakukan itu karena apa maslahat bersama ini lebih dilakukan. karena RT ini walaupun waliul amri tapi dia kan cabang yang kecil gitu loh maksudnya bukan sebenarnya urusan itu nggak harus sampai melibatkan RT banget banget harus ditangani atau enggak enggak cuman untuk keramahan lingkungan aja dan merasa supaya Pak RT merasa dianggap gitu loh ya kan seenggaknya biar tahu kalaupun nggak mengizinkan ya lakukan aja karena ini kan demi kemaslahat bersama gitu Syukur. ya gitu Syukur. Syukur. Ya. dan anda yakin Pak RT nggak mungkin menghalangin gitu nggak mungkin iya iya ya. ya. oh, enggak. Uh, enggak udah nyala enggak nyala enggak nyala. Uh, tadi kan ngomongin ateis kan. Uh, dulu ada sempet Atheis, kan? uh, ateis ateis Atheis. Ya, Atheis. yang beragama. Dulu sempat pernah dengar dari orang ateis katanya uh, kalau Tuhan maha kuasa gitu. Uh, apakah Tuhan bisa menciptakan batu sehingga Tuhan pun tidak bisa mengangkatnya katanya gitu. Jadi Tuhan nah menciptakan batu ah. eh, tetapi Tuhan juga tidak bisa mengang, sampai Tuhan juga tidak bisa mengangkatnya gitu oh ya yeah. tak kalau misalnya ada orang yang itu antum ya yeah. antum jawab balik antum dapat apa dari pertanyaan itu gitu yeah. gitu seandainya Tuhan tuh makwasa bisa nggak Tuhan Allah ya yeah menciptakan batu yang dia sendiri tidak mengangkatnya. Apakah kalau dijawab iya atau tidak antum bakal beriman? Gitu loh. Itu dulu. Apa faedahnya antum jalan itu? Nah, gitu loh. Kalau Anda jawab iya, misalnya iya Tuhan bisa batu, maka Anda enggak so tahu. Kalau misalnya Anda jawab enggak, Anda juga so tahu. Artinya pertanyaan antum itu nonsense. Iya. Oh ya, iya. pertanyaan antum tuh nggak ada faedah. Kenapa antum nggak nanya sekalian? Eh, uh, bisa nggak uh, Tuhan menciptakan Tuhan? Bisa nggak Tuhan menciptakan kecebong yang akan diimani oleh seluruh umat? Pertanyaan nonsens itu bisa jutaan. Maka pertanyaan rendahan comberan seperti pertanyaan antum ini, ini nggak perlu dijawab. Yang perlu malah justru ditanya balik. Emang apa faedahnya antum kalau dijawab? gitu loh kenapa antum nggak bertanya pada diri, diri antum sendiri wahai ateis antum ateis aja itu itu kuasa Tuhan juga gitu loh kalau mau dipikir pakai logika orang kayak antum tuh nggak masuk logika enggak kan orang ateis biasanya pakai logika dan me 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 menjadikan Tuhan itu sesuai logikanya harus itu sekarang anda melihat antum wahai ateis Orang kayak antum aja itu adanya, ada kayak orang antum itu, itu nggak masuk logika anda sebenarnya. Cuman karena ada, ya udah. Itu berarti kuasa Allah ada orang kayak antum. Karena logika anda adalah manusia itu diciptakan, dikasih rizki, nikmat, alhamdulillah. Eh pas gede jadi ateis itu tuh nonsens bagi anda. Tapi karena ada orang kayak antum, ya udah, berarti emang ada orang kayak antum. Gitu ya ejek aja mereka karena mereka tuh kayak gitu tuh berusaha untuk mengejek Tuhan sebenarnya ya kita hinakan mereka Allah ya ya mudhum ya gitu ya kita nggak perlu mencari jawaban untuk pertanyaan yang nonsens dan mustahil dan juga not happening will not happen gitu kan tapi kita ayo antum wahai ateis tanya aja sesuatu yang happening aja kayak antum jadi ateis padahal dulu waktu masih di rahim antum keluar dari rahim aja nggak bisa. Dan yang mudahkan tuh siapa? Yang Maha Kuasa. Ibu antum aja nggak bisa ngebrojolin sendiri, ya kan? Sekarang tanya ke sesuai fitrahnya, yang dulu ngeluarin antum dokter, ya dokter, dokter aja tanya ke dokternya waktu antum masih kecil loh. Tanya ke dokternya, bisa nggak dia itu mengeluarkan tanpa izin Tuhan, tanpa izin Allah? Pasti dokternya bilang nggak bisa ini semua dengan izin Allah. Karena dokter langsung melihat kuasa. Yang real aja lah pertanyaannya, gitu loh. Tuhan, Allah menginginkan manusia untuk menyembahnya. Tapi Allah menciptakan orang-orang yang anti dengannya. Itu kan sebenarnya, wah kok bisa gitu? Itu aja yang real aja, tanya. Antum coba tanya kayak gitu. Deh. Ayo sok tanya. Coba sok tanya, tanya ke ya, tanya, tanya Tuhan bisa nggak menciptakan makhluk, padahal Tuhan pengen makhluk itu nyembah Dia, tapi ternyata Tuhan ciptakan makhluk itu nggak mau nyembah Dia. Ayo, nah, oh, itu juga ya? Eh itulah antum, itulah antum, gitu kan? Ke, ke, antum itu tuh nggak nggak masuk akal orang kayak antum tuh. Gitu. Yang sekarang dipertanyakan bukan masalah udah nggak usah mikirin batu, pikirin antum aja, gitu. Iya kan? Karena orang-orang kayak gitu tuh filsafat ateis itu pertanyaan perakhir nonsens. Jika Tuhan, jika surga dan neraka tidak pernah ada, kau masih mau masuk sujud sama Allah nggak kira-kira? Ini nonsens. Antum ngapain nanya sesuatu yang will not happen? Surga dan neraka itu ada. Jangan di jika-jikaan nanti nggak ada akan ada. Antum ngapain mikirin sesuatu yang nggak mungkin ada? Pikirin aja yang udah ada dan ya udah sibukkan diri di situ gitu kan ya. Gitu. Ini orang bodoh sebenarnya logis, soro logis. Tapi T O L O L. Iya. Iya beneran. Iya. Jika Tuhan Maha bisakah Tuhan menciptakan kecombrang tapi rasa mixu? Antum ngapa sih nanya kayak gitu? Katanya Tuhan Kuasa. Tuhan makuasa iya. Tapi kita nggak mau menjawab pertanyaan Bahlul Orang jadi tambah bahlul dengan pertanyaan Antum. Yang logis lah, katanya logis. Tapi kok bahlul gitu? <takers> gitu, ya? <t helps> Karena itu jadi lucu-lucuan sebenarnya. Tuhan bisa nggak menciptakan Tuhan lain? Bisa nggak Tuhan menciptakan batu yang kemudian Tuhan itu nggak bisa angkat? Eh, ente ngapa sih? <tuh> apa sih bro? <laughs> Dulu dia asup gizi apaan sih? Di pinggiran Ciliwung ya. Kenapa nah, sih? Iya <laughs> kan? Kalau antum ketika mungkin debat sama orang kayak gitu atau mungkin ketika itu intens apa tensinya tinggi gitu. Wah. Wow. Tapi ketika antum pikir-pikir lucu nih orang. Apa coba? Itu kan jadi bahan lucu ya, ya? gitu. Iya. Yeah. Ya gitu ya gitulah ya seperti itu mungkin dah ya, ya. ah oh ya oh ya pak hmm. assalamualaikum pak ustad saya mau nanya kalau masalah orang yang di, yang bunuh diri gitu gimana ya pak ustad setahu saya orang yang bunuh diri itu Allahnya tidak diterima oleh bumi maupun langit apa benar begitu iya karena ya bunuh diri itu di antara dosa terbesar itu. Ya. Kalau bunuh orang lain aja itu dosa terbesar, apalagi bunuh diri sendiri itu kufur nikmat. Nah, itu tidak diterima memang di langit. Walaupun muslim muslim tapi nggak kafir. Ya kan? Kecuali kalau dia memang menganggap itu halal ya. Nauzubillah min Dan itu rohnya, wallahu wa bagaimana cara tidak diterima Allah lebih tahu. Anda nggak bisa menjabarkan kayak itu gaib. Ya. Adapun kalau misalnya ternyata fisiknya jenazahnya kok aneh, udah digali kubur sesuai jasadnya dilibihkan sentimeternya tapi kok nggak masuk masuk, apakah itu indikator bahwasanya dia di, tidak diterima aja, tidak diterima ruhnya? Allah alam itu gaib nggak bisa dia. Tapi bisa jadi gitu loh, cuman nggak mesti gitu aja. Bisa jadi cuman tidak mesti. Dan memang rata-rata kok cerita-cerita yang terjadi kan yang bu apa itu kan banyak cerita kayak gitu itu bukan di majalah hidayah doang emang beneran ada ya itu apa namanya sudah digali sesuai dengan ini ya, tapi dimasukin nggak masuk ya maitnya lebih besar lebih panjang digali lagi lebih lebar lagi lebih panjang lagi nggak masuk nggak masuk bahkan kemudian sampai ada air tiba-tiba ngocor itu terjadi tapi apakah itu indikasi? Ya mungkin saja, cuman mungkin juga enggak, kita nggak tahu. Dilihat aja dari amalan dia selama hidup ya, gimana? Tapi orang yang bunuh diri itu nahu Ya, itu di akhirat saja dia akan dibangkitkan. Dalam keadaan bagaimana dia bunuh dirinya. Gitu, nahu Iya, pokoknya. Anda kalau ada kasus bunuh diri dan seterusnya Anda teringat seorang penuntut ilmu yang mana dia dulu panitia kajian dan dia hmm. gantung diri dan itu Anda membuat dan hanya Anda yang tahu maksudnya dari sekian banyak asa tidak dari sekian banyak itu Anda yang tahu karena Anda dikontak sama tetangganya dan diperlihatkan fotonya para penuntut ilmu dan bahkan dikatakan bisa dikatakan Udah bisa jadi Ustadz gitu maksudnya Namun karena putus asa mungkin, tapi Allah lebih tahu tentang keadaan dia Jadi ya beriman kepada takdir Itu harus betul-betul dipupuk ya Jangan sampai kita kehilangan iman Nanti insya Allah akan ada pada bab-bab bab selanjutnya, iman kepada takdir Allah Azza wa itu penting banget Ya karena itu orang sekarang banyak yang ancur-ancuran karena ininya salah iman kepada takdirnya Ya begitu, jadi Ya, uh nithiat diterima di bumi dan langit itu ada caranya Allah taala lebih tahu tau wallahu alam. Ya mungkin cukup sampai situ insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.